mana namanya Bang Maulana itu, ah? Yang... The next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, di Bima Flow. Oleh guys, welcome back. I'm back to Rokan Hulu, anjay. Oke, guys. Sebelum gua lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys. Sekarang gua lagi ada di jembatan Batang Lubuh, guys. Kabupaten Rokan Hulu. Jadi yang kejadian banjir itu, anjay, lupa gua. Salah masuk anjir. Sabar aja. Jembatan Batang Lubuh, guys. Sabar ya. Oke. Suasana anjay. Tujuan rute hari ini rencana mau ke Batas ya, guys. Sekalian mau mengunjungi kuburan Makwo, guys. Sekarang gua di tempat yang beberapa bulan yang lalu itu terjadi banjir. Wah, ngeri banget, guys. Banjirnya sampai atap-atap orang pun hilang. Dan anehnya kenapa? Bupati Rokan Hulu ya lepas tangan aja, guys. Cuek bebek gitu. Dan mungkin jabatan dia mungkin mau berakhir juga, karena ya jabatan dia mungkin mau berakhir, guys. Jalan-jalan di ujung batu, jalan di Tandun, pokoknya mau ke arah Rohul itu jalanan rata-rata jelek, guys. Di bawah pemimpinan Sukiman, bangke itu orang, guys. Goblok badah jadi bupati. Daerah-daerah mana yang rusak, daerah mana pula yang bencana banjir, daerah mana pula yang dibantu, kan tolol baca ya. Heran dah gua sama pemimpin-pemimpin yang goblok macam dia itu dah. Mungkin karena yang banjir itu di daerah Pak zaman Pak apa, daerah tempat tinggal Pak Ahmad, jadi dia cuek bebek aja, guys. Oh, tidak bisa, namanya Serohul, dia Bupati Rohul ya, dia harus tanggung jawab lah gitu kan. Jangan seolah-olah dimana dia menang pemilu di situ dia fokuskan membantu, tidak bisa kayak gitu. Ibaratnya lo pilih presiden daerah Aceh, Sumatera Barat gak menang, jadi Aceh Sumatera Barat ada bencana, cuek bebek aja gitu, enggak kan? Ya udah. Tunggu si minyak sih. Aku isi minyak ntar lu. Isi minyak dulu, guys ya, sebelum berpergian jauh-jauh, guys. Inilah anjir. Dan sebelah kanan kalian ini, guys, MTS
dan testigan ya, nggak tahu ya, testigan rekan dulu. Anjay, makin mewah aja ya posisi sekolahnya, banyak gedung-gedung tinggi mega aja. Wih, ramai. Pertamax turbo. Oke. Kita isi minyak dulu. 50 cukup kali ya, enggak? Kayaknya gue bawa duit dah. Anjay, bawa guys. Benar-benar cinta tak meski untuk dimiliki, dan aku masih untukmu. 50 bang? 50 yang merah. Oke, thank you ya. Oke guys, 50.000, 3 liter lebih. Ternyata sedia juga Pertamax biru ya guys ya. Oke, ada 7 menit. Dia bakalan mati sendiri karena memurikatnya penuh guys. Wih. Lewat ya situ. Takkan pernah cinta tak meski untuk dimiliki, dan aku masih untukmu. Mana namanya Bang Maulana itu, ah?